Dikenal ramah dan baik meski penuh kemewahan, kali ini Nagita Slavina nampak dekat dan bersahabat dengan fashion stylistnya Wanda Hara. Nampak Nagita Slavina dengan saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya merayakan ulang tahun sang fashion stylistnya di rumah Nagita Slavina di Andara. Penuh kemewahan dan kebahagiaan, Nagita Slavina rayakan ulang tahun Wanda Hara di rumahnya sendiri. Tak hanya dekat dengan Nagita Slavina, Wanda Hara pun dekat dengan semua keluarga Nagita Slavina dari adik hingga ibunya. Tiap tahun rayakan ulang tahun Wanda Hara, kali ini kemeriahan diposting di sosial media pribadi Nagita dan Wanda. Happy birthday! Tangga. Wanda Hara sendiri adalah fashion stylist Nagita Slavina dan juga fashion stylist beberapa artis ternama di Indonesia. Tak hanya berteman karena pekerjaan, Wanda Hara sudah dianggap sahabat sendiri oleh Nagita Slavina. Bahkan Wanda Hara menyebutkan sudah seperti keluarga sendiri kepada Nagita Slavina, selalu diberikan kemewahan dan kebahagiaan oleh Nagita dan juga Raffi Ahmad. Tak hanya kado-kado mewah yang didapat Wanda Hara dari Nagita Slavina dan juga Raffi Ahmad, melainkan kebahagiaan dan kejutan-kejutan istimewa di setiap tahunnya. Kedekatan Nagita Slavina dengan Wanda Hara pun bisa terlihat di postingan mereka. Tak hanya selalu merayakan ulang tahun Wanda Hara, Wanda pun menyebutkan Nagita Slavina dengan Raffi Ahmad selalu mendukung semua usaha Wanda Hara. Salah satunya saat Wanda Hara membuka coffee shop, nampak Nagita Slavina dan Cece Tangka datang ke acaranya. Bahkan mengiklankan semua produk Wanda Hara tanpa dibayar, membuat Wanda Hara selalu memuji Nagita Slavina yang ramah dan baik. Enak. Jam berapa ini makan nasi? Enggak, gimana sih? Eling, Mbak! Eling! Hai, selamat atas pembukaan kopi tembem. Susinya enak sekali. Tembem banget ya? Enggak tembem. Oh, tembem. Enak enggak? Coba lihat itu apa? Kopi yang dikasih. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.